Kok rambutnya ada... disisain tengah kuning itu kenapa? Kalau boleh tahu. Ini kena elang. Oh, kena elang maksudnya? Elang. Dijemol sama elang. Oh. Silakan duduk. Ya. Oh, kan nanti ya. Kita mempersilakan Bapak galak duduk ya. Dong. Oh iya, silakan. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Ya. Ini ya, gini, Pak. Ini kita lagi membahas acting. Ya. Maaf, saya ini minum, memang Pak. Dari kecil sudah batuk-batuk. Oh. Keturunan. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Bapak saya batuk, ibu saya batuk, saya juga batuk. Oh, iya, iya. Ya. Gimana? Jadi, maaf ya. Nggak mau minum obat batuk dulu? Udah, tadi nggak hilang. Ya. Alergi. Udah begini. Minum okutang tadi. Oh, oke. Okay. Jadi, mereka ini mau... Kenapa ini gue? Mau berlatih acting. Boleh. Karena kayaknya actingnya kurang mateng gitu. Dari bentuk teori dalam teater dan juga perfilman. Kok batuknya hilang? Iya. Saya kadang-kadang kalau lagi ngomong batuk hilang. Oh iya. Iya. Jadi yang pertama-tama itu ekspresi. Nah. Bermain mata. Nah. Kayak seperti ini, kita lihat ke kamera. Zoom, mata boleh. Melotot di zoom. Mohon maaf, ini subuh ya. Hati-hati. Jadi kalau dalam bermain peran itu kita harus fokus. Ya, mata ya, mata sekali. Mata fokus ke depan satu titik, yuk ayo. Kepalen lagunya. Jadi, melihat ke kamera, keluarkanlah muka kejahatan kita. Muka. Jangan kehajatan. Kehajatan. Ini ekspresi, udah marah. Tarik napas. Wow. Apa nyawa yang wah? Terlihat jahat sekali ya. Iya, seperti itu. Jadi dengan ekspresi juga udah jahat. Tidak perlu berbicara. Tidak perlu berbicara, bermain mata saja. Tajam sekali. Halo, ini apa? Ini ekspresi apa? Kalau mata kanan, kiri. Nyari bara. Kan jahat. Oh, jahat. Jadi apapun dicolong. Gitu. Tapi kalau acting baik itu gimana? Kalau baik, dari ekspresi. Ah, coba. Jadi selalu mengeluarkan senyuman. Tapi kok tetap jahat? Tetap jahat. Iya, mukanya kayak jahat sekali gitu. Ini sebetulnya kalau dalam acting tuh harus praktek yang lebih. Oh iya, boleh. Coba, kita praktek ya. Okay. Coba, Vincent jadi bapaknya Enzi, kamu jadi ibunya Enzi. Itu tadi udah. Oh iya. Ini biarin pelatih actingin aja. Jadi, dia sebagai istri saya. Oke. Okay. Tetap loh. Dan saya sebagai suami dia. Jangan diambil semua dong, Pak. Bapak semua diambil maruk ya. Iya. Bapak mau yang mana? Nah, artinya saya jahat sama dia. Okay. Nah. Ya. Okay. Ini suami yang jahat? Bukan. Jadi kamu pacaran sama dia nih. Okay. Pacaran. Ya. Ntar saya. Ada telepon ya? Halo? Oh, aman ya. Bapak juga maib ya. Aman, ya. Ada mau jawab kuis kirain gitu. Saya kira ini tukang es tadi. Oke, ini pacaran. Pacaran. Karena saya suka sama dia, akhirnya saya marah sama. Ah, ya coba ya. Oh, okay. Nah, pas begitu saya lagi marah, datang istrinya. Oh, iya. Oke, ganti kan? Iya, okay. Saya sutradara lagi ya. Oke. Okay. Kamu sutradara aja. Iya, sutradara. Kamera go! Jangan break lagi. Langsung. Lighting! Sound! Siap! Istri siapa? Siap. Eh, lu ngapain sih sebenernya? Actionnya kan? Ah, siap! Ayo, sayang kita masuk ke dalam. Lu sini. Lu siapa? Lu tahu gua siapa kan? Kok? Ya, gua tahu. Gua tuh suka sama bini lo. Gua minta maaf. Tapi bini lo gak suka sama gua. Gua berinding. Ini anak gue sama horor sama berinding. Gua gak tahu urusan lo apa? Lu gak tahu gua kan? Lu siapa? Jahat. Ya! Aing maung. Lepaskan dia. Tidak bisa, aku sudah berpacaran dengan dia. Dia mantan pacarku. Ya terus urusannya apa dia sudah mantan? Masalah kita kan udah selesai. Kamu memutuskan aku gara-gara sepele, gara-gara aku memakai SpongeBob boxer aku.
Aku tahu, tapi aku gak suka Doraemon. Udah cukup. Please, pisah dengan dia. Tidak, masuk istrinya. Istri masuk. Pak, ngapain sih sama siapa di sini? Oh, siapa kamu? Istri. Antagonis. Siapa kamu? Aku istri apa? Aku istri apa? Istri aku? Iya. Yeay. Gampang banget. Kok gampang banget? Gimana? Katanya antagonis. Kok seneng sih? Mas, siap dapat istri, senengnya namanya. Kan lagi jadi istri. Ini ceritanya istri datang marah dong. Oh iya. Oh marah. Marah. Ini balikin marah tadi. Iya, kan antagonis. Oh, oke. Okay. Kenapa kamu nyusul-nyusul? Oh. Dia ngapain juga di sini? Sama siapa? Kamu siapanya aku? Heh, kamu tuh suami saya ya? Hi. Kamu suaminya dia? Iya. Kok kamu bohongin aku? Tapi aku mau sama kamu. Dan kamu mau sama aku apa sama dia? Dua-duanya! Jahat tuh Maru. Dua-duanya emang aku hey. Mau. Buaya darat, denger ya? Oke. Okay. Semuanya jahat sini. Kau bilang aku buaya darat? Ngopi lah kau di Kopi Joni. Kamu tidak boleh begitu dong. Ini pacar aku, kamu sudah menikah. Biarkan dia dengan yang lain, yang biar dia lebih bahagia dengan saya. Oke. Okay. Iya. Eh, ini sutradaranya kayaknya terhanyut gitu. Dia masih dong adegannya. Ya, sedih, Pak. Oke. Okay. Jahat ih, dia orangnya. Aku titip dia. Oh, nangis. Aku sangat mencintai dia. Lu gak tahu kan? Umurku tinggal 5, 4, mati dia. 3. Tidak! Oh, tidak! Mati.